kasban sendiri, terus ngamplas sendiri. Terus sekarang udah dua-duanya selesai. Jadi aku mau pasang dulu yang ban depan. Nanti kita buka plesternya yang ini, guys. Oke. Okay? Thank you. Nah guys, ini proyekan R15 sudah selesai, udah terpasang untuk strippingnya Monster Energy. Wingletnya juga udah terpasang. Kita tinggal nunggu cover tangki sama undercoilnya yang di sini, guys. Kita sekitar lagi 1 minggu baru datang cover tangki sama undercoilnya. Nanti kita review full untuk R15-nya livery terbaru. Masih kotor, guys.